Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok. Kali ini kita akan membuat tutorial sederhana cara memilah emberan dari rosokan Kali Bengawan Solo ini. Ini hasil memungut dari klien-klien saya yang mengambil dari Bengawan Solo. Beginilah wujudnya, banyak emberan-emberan hasil kelenan dari Bengawan Solo. Tuh lihat kotorannya sampai melumpuk di bawah itu. Coba kita lihat bagaimana cara memilai seperti ini. Kalau menurut saya memilainya menjadi putihan warna gelasan, keras dan juga botong. Yang memilai seorang nenek. Coba kita lihat apa yang dipilihin. Ini putihan-putihannya ya seperti ini. Ini kalau menjual untuk saat ini ya Rp4.000. Kemudian ini ember warnanya ya rupanya seperti ini. Agak kotor sih, tapi yang penting tidak berair. Aqua gelasnya berwujud seperti ini, masih kotor jualnya, yang penting sudah atos airnya. Ini juga aqua gelasnya, ember warnanya. Mbah. Rasa isinnya loh Mbah, di syutingnya loh. Ini gen intrane ini Mbah tua ini semangat kerja menurut ini. Mbah ini sudah umur 85 juga ada ini. Tapi ya masih alhamdulillah sehat lah. Koncone sudah pikun kabeh. Kemudian botong-botong ini juga hasil kelenan dari kali ini. Ini yang botong-botong yang agak kecil. Kalau bisa dibersihkan ya dibersihkan. Nanti kalau nggak bisa agak sulit ya dijual botong kecil saja 1.300. Ember warna seperti itu untuk saat ini jual cuma 3.000. Gelas kotor cuma 4.000. Botong nanti setelah dibersihkan ya cuma 4.000, putih ataupun biru muda. Untuk yang warna cuma sekitar 3.000. Ada juga kaleng-kaleng ini kelenan dari kali juga. Kemudian botong warna-warni, odol, PVC, Yakul, botong elek-elek kita campurkan ke dalam keras. Ini cuma laku, enggak laku 1.000 ini. Kemudian ada juga korek api, PSPK, PS Mambo, akrilik, dan sebagainya ini. Ini masih kecampuran juga ini. Ini masih dipilih lagi nanti ditabung dulu ini. Ada juga ketutan botol-botol parfum. Hasil kelenan juga ini. Dan juga kaleng sari juga ada. Oke, sekian teman-teman. Demikian tutorial singkat cara memilah rosok dari pungutan Kali Bengawan Solo. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.